Mungkin ini sapinya ini jarang dimandikan, sangat kotor sekali. Ini ada si metal, teman-teman. Ini mintanya 25 buka harga. Ini kondisinya seperti ini. Berlumpuran dengan kotoran ini, sangat jarang dimandikan. Buka harga 25 juta. Ini masih dari Pasar Wage dan Margo Rejo Pati, merek Cina TV, di hari Selasa Wage, tanggal 13 April 2021. Ini untuk situasi pasarnya, ini agak sepi sekali di bulan puasa pertama ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini buka harga 25, ada si metal. Seperti ini. Buka harga 25, teman-teman. Oh, ini deretan sapi-sapi bakalan Pasar Wage Nangkang. Pasarnya sepi sekali, lur. Aduh. Padahal ini sudah sekitar jam 7:30 ini. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Aku pira, Bos? Harga berapa, Bos? 14 pira? 18.5. 18.5. Harga 18.500. Awak tua-tua deh. Tua-tua awak kemal. Kira bisa rubah. Ini, teman-teman. 18.500. Ini nembusin cross nih. Dari kaki-kakinya seperti ini. Di sapi-sapi bakalan hari ini sangat sepi sekali. Yang ini mintanya 25. Ya. Rp25 juta. Ini ada limusin Tribun. Seperti ini kriwulnya. Nah.
Ada si metal, teman-teman. Ini. Kaki-kakinya bagus. Harga berapa? 22 juta. Istimewa, bagus teman-teman. Nah, seperti ini. 22. Dari belakang seperti ini. Dari samping kiri. Seperti ini, 22. Si metal. Hey. Nah, kemudian ini 22 si metal. Seperti ini. Kaki-kakinya bisa dilihatin sendiri, teman-teman. Si metal bakalan bagus. 22 juta. Inilah sapi-sapi bakalan ada sapi-sapi limusin. Limusin. 19.250. Sukrukan sama seperangkat. Sukrukan yang ini. Ada limusin seperti ini, teman-teman, sapinya. Musin. Ada sapi-sapi bakalan. Oke. 19.250 ada limusin. Dan sampingnya sana ada si metal. Nah, seperti ini. Dua-duanya kelihatan semua. Transaksi dia nyaman dengan pembeli. Toko berapa? Diputus 21.500. Dinyang, Pak. Dinyang berapa? Ditawar 21 per 4 ya. Diputus 21.500. Nah, ini ada penawaran 21.250. Selisih 250, teman-teman. Nah, ini. Pas pol sembur. Oh, ini.
Nyaman dan Mister Jayus dan Ali. Ini kita jadi berapa ini? Masih negosiasi. Ini masih negosiasi lur. Sapinya ganteng ini, ada limusin. Ini masih rundingan dengan Pak Jayus. Nah, seperti ini masih dilihatin. Nah ini kelihatannya jadi kelihatannya. Tapi ini ada. Buka harga 221.750. Belum jadi. Pokoknya apa tanya? Ini. Arto gede. Pantatnya lur. Belum deal juga ini. Aduh, ini ada sawi bakalan limusin bagus. Ini yang mau beli, yang pakai topi merah. Bagus. Nah, inilah situasi dan kondisi di deretan sapi-sapi bakalan. Untuk hari ini di hari pertama bulan puasa, pasar Syah sangat sepi banget ini. Oke teman-teman, demikianlah review kami di sapi-sapi bakalan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk para peternak sapi. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya untuk itu updatean terbaru bareng Cina TV dari Pasar Wage dan Markur Jopadi. 13 April 2021. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan bareng Cina TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia.